Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Haikal bin Mak Fauzi. Okey, pada malam ni kita akan buat lab berkaitan dengan DC motor lah, min DC motor. Peralatan yang perlu digunakan pertama sekali adalah bateri. Bateri lagi kuat lagi bagus lah. So, magnet. Dan ni adalah copper. Copper ni bila dibentuk untuk kita try dia punya pusingan tu jadi ke tak. Okey. First sekali kita lekatkan bateri dengan ni. Lepas tu kita letak ni atas. Okay, nampak pusingan. Okay, tu yang first. Okay, kejap lagi kita akan try untuk yang air gap. Kita akan jarakkan dia punya copper. Okay, kalau boleh lihat di sini, nampak dia tak ada jarak ni. Okay, yang kali kedua ni kita akan try jarakkan. Okay, ni dah rosak. Okay, nampak ni ada pusingan tapi perlahan. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Sekejap lagi kita akan buat satu lagi cepatlah berkaitan dengan DC motor. Okey, sebelum terlupa ada satu lagi. Okey, tadi kita try bateri ni menghadap ni lah positif ke atas lah. Okey, jadi kita try yang reverse. Kita buat macam ni. Tapi disebabkan bila kita try yang reverse ni, kemungkinan yang reverse ni lagi laju. Jadi saya kurangkan bekat tenaga ni lah, magnet. Kuatan magnet. Okey, kita try. Okay, nampak. Ini baru satu magnet. Kalau dua magnet dia laju lagi lah. Okay, jadi itu saja untuk ni. Jadi kita akan buat satu lagi lah. Satu lagi lab berkaitan dengan DC motor. Okay, terima kasih. Okay, kembali lagi untuk lab yang ke yang pertama tapi jenis yang kedua lah. Tadi kita buat misalnya dia kurang macam bentuk lepan. Tapi kali ni kalau dia tengok, ni kita ada bateri dan tepi ni merupakan copper pengalir. Okey, budak ni kita akan letakkan kita punya simbolik bagi inilah motor lah. Okey. Sebab apa kita buat bulat ni? Sebab ni lebih macam commutator. Okey, commutator. Kalau untuk motor, commutator dia bentuk C dan dia tak rapat. Okey, ni hasil yang saya dah lakukan. Pak, kita ada coil. Dan ni kalau boleh lihat dekat ni, okey, yang pasti untuk kita buat jenis yang kedua ni perlukan copper yang ada enamel. Copper yang ada enamel ni dia macam ada salutan lah. So pastikan di sebelah kanan kita dah kikis keseluruhannya dan di sebelah kiri kita hanya kikis satu saja untuk memusingkan lah. Okay, boleh tengok eh. Semoga menjadi. Okay, first kita letak ni. Kita letak kat sini. Okay. Nampak eh? Nampak tak? Okay, lepas tu kita letakkan magnet kat sini. Nampak tak? Okay, nampak dia berpusing. Finally dah berjaya. Alhamdulillah. Okay. Okay, nampak dia berpusing. Okay, yang kedua kita akan try kejap lagi. Kita akan try yang air gap. Okay. Okay, kita akan teruskan dengan yang air gap punya. Okay, boleh nampak dia kuat. Dan lebih dia saya kan. Okay, dia perlahan. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.